Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tengah menjadi perhatian usai perkataannya soal Dasmu Etik viral. Sosok penyebar video tersebut pun kini buat tim Partai Gerindra penasaran, sebab ucapan Prabowo itu dikatakan hanya diucapkan internal keluarga Gerindra. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku kaget dan penasaran terkait sosok penyebar. Ia pun menduga kuat sosok penyebar bukan dari internal partai dan sengaja masuk ke dalam internal partai. Sosok itu diduga lolos dari kontrol panitia lantaran tak bisa mengontrol para peserta yang hadir. Ia menjelaskan jika video itu tidak utuh atau dipotong-potong. Saat video tersebut viral, lantas ucapan Prabowo menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat, sehingga dinarasikan untuk menyudutkan Prabowo. Meski begitu, Dasco meyakini masyarakat Indonesia sudah cerdas sehingga tidak terpengaruh oleh video tersebut. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.